Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita di Vintage Universe. Oke, hari ini kita mau bahas tentang discagram PSM sama bracketnya. Banyak teman-teman di Instagram DM saya, bracketnya pakai apa. Jadi begini teman-teman, saya piringan cakram. Saya pakai PSM yang ukuran 300, yang motif bunga, yang disnya agak bergelombang sininya. Terus bracketnya saya pakai custom, Mas Bro. Ini bahannya Dural CNC, langsung PNB ya. Ini belinya di All Shop, tepatnya di Firman Cutting ada, di Total King ada, Mas Bro. Jadi kisaran harga untuk satu bracket ini kisaran harga sampai 300-an ribu. Jadi bracketnya seperti ini. Bahannya cukup tebal, bahannya Dural, mantap pokoknya Mas Bro. Jadi kalau kita bawaan PSM itu seperti ini dulu bracketnya. Kalau bracket ini dipasang, jadi otomatis di luar Mas Bro, jadi dia nutupi bottom socknya, jadi kurang rapi ya. Terus kalau pakai bracket yang bawaan PSM ini, dia makan markingnya ini, dia kurang masuk ke dalam, jadi otomatis di sini, jadi kalipernya agak mundur sedikit. Kemarin saya sudah pakai ini sekitar sampai 3 bulan, jadi saya ganti yang seperti ini. Ini rapi, langsung PNP. Teman-teman pasangnya hanya baut yang orinya saja, terus tambah dua lagi untuk yang atas ini sama yang bawah ini. Jadi bautnya 4, baut yang orinya 4. Ini langsung PNP ya bosku, langsung pasang aja. Piringan ukuran 300, otomatis pengeremannya lumayan pakem. Jadi rekomen banget PSM ukuran 300 ini. Harganya sekitar 4.500-500 ribu, Mas Bro. Jadi looknya seperti ini. Oke. Jadi sudah kita jawab ya. Bracketnya pakai apa? Terus piringan cakram pakai apa? Ini belinya di All Shop, di Firman Cutting ada, di Total King ada. Ini bracket ini khusus kaliper yang ori, bosku. Untuk kaliper yang orinya. Jadi bracketnya seperti ini. Untuk ukuran 300 ya, Mas. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Pertanyaannya sudah kita jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.